Oke guys, balik lagi bersama gue Deryan Darmadi. Dan pada video kali ini gue kembali memainkan Line Let's Get It Indonesia. Di sini gue kembali bermain menggunakan kartu Jo dan juga bersama family gue yaitu Gririn, lalu ada Franz dan juga Wicek atau Kiven ya. Dan gue masih memakai kartu Jo seperti biasa menggunakan pendant-pendantnya yaitu Spiderweb, Gelembung Sahabat, Pohon dan juga Drawing Equipment ya. Langsung saja kita memulai permainan ini dan pilih lemparan dadu. Mendapatkan urutan kedua. Dan kita lihat yang urutan pertama adalah Griwi Cek menggunakan kartu Jo dan Sining Trampolin. Yang kedua adalah Fahala ya, kalau nggak salah. Ya, betul sekali Fahala. Dan yang ketiga Black Hole. Yang keempat adalah Loudspeaker. Dan ini dia kartu yang gue pakai, Jo menggunakan Spiderweb, lalu Gelembung Sahabat, lalu Pohon Bebas Biaya, dan juga Shining Drawing Equipment. Dan yang ketiga, Rin menggunakan kartu Jo juga ya, dengan Spiderweb, lalu Black Hole, dan Emperors, dan juga ini yang terakhir, Golden Spiderwing. Dan sekarang giliran kita untuk melakukan lempar dadu. Aduh, salah pencet. Kenapa itu tadi? Salah pencet, tidak. Atas. Gagal. Salah pencet tadi, aduh. 8 atau 10, please. Oke, 8. Mudah-mudahan membangun landmark. Ya, bagus ke start. Lumayan lah ya, dapat satu buah landmark. Landmark please, satu lagi tambah. Oke, bagus sekali membangun landmark. Dan kita di situ untuk membangun, bukan membangun, untuk menangkap lawan ya, supaya tahu spiderwebnya aktif. Dan yang keempat ini, Griffrance menggunakan traveling dengan bobsleigh, lalu gelembungnya, dan juga silitnya. Dan yang terakhir pistol ini adalah New Police. Oke, mudah-mudahan menangkap. Oh tidak, dia ke start dulu ya. Kartu kesempatan. Oh, keliling dunia. Dan pada saat ini unggul adalah Griwi Cek dengan jumlah 2 landmark, 1 bangunan, dan 1 tourism. Wow. Wow, bangun landmark lagi. Dan black hole terbuka. Waduh, tourism. Giliran kamu. Double, 12. Landmark. Yes, bagus sekali Jo. 4, tapi kasihan juga kalau kita tarik nanti dia nggak bisa bangun tourism itu ya. Aduh, ini angkanya jelek-jelek. 6. Aduh, kelewat. 8. Kartu kesempatan pindah ke travel. Ini penontonnya susah banget, kita klik siapa? GTRAF25 yang menonton. Double 12. Ini semuanya Gri ya. Gri family dengan nickname Gri semua. Mantap. 4. Wow, untung saja sudah diambil alih. Harusnya tadi gua tarik aja ya. Kita bisa tarik lawan, tapi kita juga bisa ketarik. Ya. Oh enggak, kita enggak ketarik sih. Oke, terkena lemah kita. Bagus sekali. Yes, wow, bebas biaya. Think travel pindah. Dan link travel menarik ya, menarik ya situ. Hijau kan ya.
Oh bukan, itu Joe harusnya yang bisa narik Joe. Kena tebas 47M. Kita tarik semua lawan kita ya. Kita tarik ke landmark, kita tarik kelima lawan kita. Mantap sekali, kita tarik E5. Kok 5 lawan sih? 3 lawan. Kenapa jadi 5 lawan? Pilih area tujuan. Oh tidak, ketangkap. Anda kurang beruntung. 288M kena tebas. Harusnya kita bisa menarik lawan tadi, tapi kena tangkap. Salah. Strategi Anda salah. Hasil tadi kesini aja. Walaupun kecil, setidaknya kita menarik lawan dan tabrak semua. Black hole dibuka. Dan aduh jelek-jelek semua, paling 11. Kita pindah dan kita tarik please magnet dan gelembung sahabat magnet. Iya, yang satu ada bertahan, yang satu ketarik. Oke, gelembung sahabat aktif, lumayan. Ya, 1M doang sih tapinya. Oke, tertangkap dan terkena. Oh, lempar ke landmark lawan. Orang lain yang dapat barbel. Tangkap lagi dan terkena landmark lawan lagi. Ya ampun, kita yang nangkep, yang dapat marble yang lain. Wow, langsung bangkrut pinnya ya. Satu M900. 10. Wah iya, tourism. Tourism. Dan ya, musuh tourism komplit dan kehilangan 5 poin. 137.000. Aduh, bayar dengan victory aja ya. Mahal. Dan masih bertahan. Kalau masih bertahan, kita akan lanjutkan kembali pertandingan 4P dengan Gree Family. Susah banget cari angel card. Oke, sudah dapat. Kita tunggu saja. Dan mungkin ini yang terakhir untuk hari ini. 4P-nya.
karena gue sudah mulai capek. Seperti yang kalian dengar, suara gue mungkin sudah mulai berbeda, kurang bersemangat emang. Dicek sudah, fan, oh masih, silakan tunggu. Yuk, tinggal read satu lagi. Masih mencari angel card kah? Belum dapatkah angel card-nya? Oke, sudah ready. Oh, yang satu menghilang. Oh, dua menghilang. Wicek dan Friends menghilang, keluar. Wicek sudah masuk lagi dan tinggal Friends. Lupa buka, ya udah buka sih. Sepertinya mau offline untuk fansnya. Kita coba tek kotak. Tek kotak. Dan gue cek ya, keluar lagi. Sepertinya sudah cukup ya, karena mungkin sudah capek juga. Dan sekian untuk video kali ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.